Halo Sobat Boyfit, di video kali ini Boyfit akan peragakan cara mengatasi otot bicep yang besar sebelah. Jadi buat teman-teman biar nggak penasaran, langsung simak dan langsung tonton video Boyfit. Jadi sebelum Boyfit peragakan gerakannya, terutama Boyfit akan menjelaskan ke teman-teman cara menggunakan dumbbell untuk latihan otot bicep yang besar sebelah. Jadi di sini ada dua dumbbell. Dua dumbbell ini beratnya berbeda-beda. Yang ini 5 kilo dan yang ini 4 kilo. Jadi dua dumbbell ini akan Boyfit gunakan untuk mengatasi otot bicep yang besar sebelah. Jadi sebelum Boyfit pakai dumbbell ini, terutama Boyfit akan terangkan dulu ke teman-teman. Jadi misalkan otot bicep yang sebelah kanan yang besar dan sebelah kiri yang kecil, maka teman-teman untuk beban yang lebih berat yang 5 kilo dikasihnya yang sebelah kiri karena yang kiri kecil. Dan untuk yang sebelah kanan, bicep yang sebelah kanan, kalau sudah yang besar, maka teman-teman bisa gunakan beban beratnya yang paling kecil, 4 kilo. Jadi yang kiri pakai 5 kilo dan yang kanan pakai 4 kilo. Karena yang kanan sudah besar dan yang kiri masih kecil. Nah, itu pun sebaliknya. Jadi teman-teman tinggal nanti bisa dipelajari di rumah, misalkan yang besar yang mana dan yang kecil yang mana, tinggal ditukar pakai dumbbellnya saja gitu. Jadi sangat mudah banget. Sekarang kita akan mulai saja biar teman-teman nanti tahu cara gerakannya. Nah, ini dumbbell yang ukuran 5 kilo untuk yang otot bicepnya masih kecil. Jadi otot bicep yang kiri sudah besar, nanti kita akan gunakan yang dumbbell 4 kilo. Cara gerakannya seperti ini. 1 2 3 4 5 6 7 8, 9, 10. Sebelas, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Jadi lakukan 20 repetisi. Sekarang kita gantian dengan bicep yang sebelah kiri. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Nah, itu gerakan yang pertama. Lakukan 20 repetisi kali 3 set. Sekarang kita akan lanjut untuk gerakan yang kedua.
Jadi untuk gerakan yang pertama kan dumbbellnya seperti ini, posisinya lurus, agak ke samping. Nah sekarang dibalik seperti ini. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh. Ganti yang sebelah kiri. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh, sebelas, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Jadi untuk gerakan yang kedua seperti itu, lakukan secara perlahan. Jadi kalau bisa sikutnya jangan gerak ya, tetap diam di tempat. Sekarang kita akan lanjut untuk gerakan yang ketiga. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ganti yang sebelah kiri. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh, sebelas, dua belas, tiga belas, empat belas, lima belas, 16, 17, 18, 19, 20. Jadi cara mengatasi otot bicep yang besar sebelah sangatlah mudah, sangat simpel banget. Cuma modal dengan 2 dumbbell yang beratnya 4 dan 5 kilo. Jadi buat para pemula, kalau otot bicepnya besar sebelah, jangan bingung, jangan khawatir, teman-teman cukup lakukan gerakan ini secara rutin supaya nanti teman-teman bisa mendapatkan hasil yang diinginkan, supaya nanti otot bicepnya bisa seimbang kanan dan kiri. Soalnya kalau otot bicepnya besar sebelah juga nanti kalau dilihat kurang enak, kurang pas. Tapi kalau otot bicepnya seimbang kanan dan kiri, nanti dilihatnya juga akan lebih nyaman, akan lebih bagus. Untuk set dan repetisi, teman-teman bisa lakukan sesuai dengan kemampuan. Jangan terlalu dipaksakan banyak dulu, lakukan secara pelan-pelan, bertahap. Nanti lama-lama
akan terbiasa dan akan mudah dilakukan. Pokoknya buat para pemula, tetap semangat untuk latihan di rumah. Dan yang paling penting adalah teman-teman harus selalu menjaga kesehatan supaya nanti badan kita selalu fit dan selalu bugar. Jangan lupa kalau setiap pagi teman-teman selalu berjemur supaya nanti teman-teman bisa mendapatkan vitamin D yang buat badan kita lebih sehat dan lebih bugar. Salam Boy Fit, salam sehat selalu buat kita semua.